Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat bertemu kita dalam rancangan Via Counselor bersama Cikgu Azizi. Apa khabar adik-adik? Hari ini Cikgu Azizi akan berkongsi dengan adik-adik tentang satu tajuk yang sangat penting, iaitu mengurus emosi menjelang peperiksaan. Menjelang peperiksaan adalah satu tempoh yang sangat kritikal. Sudah pasti adik-adik ingin tahu tentang bagaimana mengurus emosi menjelang peperiksaan. Jom, Cikgu Azizi kongsikan beberapa tips yang sangat penting ini. Pertama sekali, berfikiran positif terhadap diri sendiri. Elakkan memburukkan diri sendiri. Seperti, saya tidak berguna, saya tidak pandai dan sebagainya. Adik-adik, kita mempunyai potensi dan keupayaan diri kita. Jadi, teguhkan diri, tingkatkan potensi yang adik-adik ada. Yang kedua, dapatkan rehat dan tidur secukupnya. Seorang pelajar yang baik akan mempunyai waktu tidur yang secukupnya. Elakkan tidur berlebihan dan elakkan lewat waktu tidur. Yang ketiga, luangkan masa untuk diri sendiri. Luangkan masa untuk membeli barang yang adik-adik gemari. Luangkan masa untuk lakukan aktiviti yang adik-adik gemari. Ia pasti mendatangkan rasa senang dan mengurangkan tekanan dan juga kebimbangan yang ada dalam diri adik-adik menjelang peperiksaan. Demikianlah tiga perkara yang Cikgu Azizi ingin kongsikan kepada adik-adik pada hari ini. Semoga adik-adik berjaya dalam peperiksaan. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian dahulu daripada Cikgu Azizi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.